Yes, hari ini kita cari durian lagi ya. Ini sore hari sekitar jam 5. Biasanya kalau sore hari durian-durian pada jatuh. Kita akan cari. Siapa tahu banyak yang jatuh. Tadi habis hujan nih, jalannya juga becek. Siapa tahu kita dapat poin. Udah kelihatan pohon duriannya. Dari sini juga udah kelihatan. Buahnya banyak banget, guys. Kita ke bawah. Karena biasanya durian itu jatuhnya pas jam 5. Kalau siang itu sekitar jam, kalau pagi-pagi 10. Udah ada yang nyari, guys. Ini yang nyari dapat nih, guys. Dapat 2 geblek. Mantap. Soalnya ini anginnya juga lumayan gede. Kita lihat ke atas. Besar sekali buahnya, guys. Ini ada yang ditaliin supaya jangan jatuh kali. Pohonnya sih besar banget, guys. Kita coba nyari ke sebelah sini, siapa tahu dapat. Soalnya itu juga tadi tetangga ini dapat 2. Ya ada satu kawan. Ini nih. Sini. Kecil. Kecil, guys. Kita buang aja. Banyak yang nyari. Tuh di atas juga ada yang nyari tuh. Kayaknya nggak poin nih hari ini nih. Woi, menang tuh. Eka, kurang kerneangan weh. Ning. Mana? Tuh di atas juga ada nih tuh, pada nyari duren lah, nggak poin kayaknya nih hari ini. Banyak yang nyari. Habis kayaknya. Kalau lihat buahnya sih banyak sekali. Geblek, buahnya luar biasa, anginnya gede, kenceng lagi, guys. Kita tunggu, siapa tahu poin. Apa kita lihat ke situ dulu ya, ke sebelah situ. Pas ada pohon durian lagi. Ini, duluan anak-anak ini pada nyari duren. Tuh dapat 1. Orang di mana ya, tak? Kaler. Dapat lagi tuh. Nih, udah dapat poin 3 nih. Ini anak-anak pada nyari dari tadi kayaknya nih. Menang para siki, Rob. 2. Ini masih kecil-kecil. Durennya. Kita tunggu nyampe maghrib. Kita tunggu di sini. Siapa tahu ada yang jatuh. Buahnya sih menjanjikan, guys. Banyak banget. Buahnya. Pohonnya juga besar.
Itu duluan anak-anak kesininya, jadi nggak poin nih kayaknya nih. Kita cari ke sebelah sini, siapa tahu ada yang jatuh sebelah sini. Gak ada guys. Apa ini kayaknya udah keduluan sama orang-orang nih dari durenya. Tapi nggak apa-apa, kita nunggu 15 menit, siapa tahu ada yang jatuh. Oke teman, kita cari ke atas ya, siapa tahu ada yang jatuh di atas. Kayaknya sih tadi kedengarannya ada yang jatuh. Kita lewat sini. Masa nggak poin hari ini? Kita lihat di sebelah sini atas, siapa tahu banyak dapat poin lah. Ini udah dimakanin sini. Kita cari dulu. Wah, ada kecil teman. Segede gini mah nggak ada isinya. Nggak dapet. Nggak dapet poin nih kayaknya nih. Kita tunggu sebentar ya, siapa tahu kita dapat poin. Eh, buahnya sih kalau dari sini deket banget. Banyak. Anginnya juga gede, tapi sayangnya pakai tali, jadi nggak mudah jatuh. Banyak sekali buahnya. Keren. Pokoknya juga besar. Besar sekali teman-teman. Sayang tadi anak-anak udah pada nyari duluan ke sini. Jadi nggak poin. Ada kecil lagi. Kecil gini mah nggak ada isinya. Nih. Kecil. Oke teman, kita lihat ke sebelah situ. Lihat ke bawah juga jong, nggak ada. Sebelah sini juga jong. Dapat poin gini, yes. Lumayan. Ini pohon sebelah sini juga banyak tuh. Tapi masih agak kecil-kecil. Buahnya belum begitu besar, apa kemungkinan duit kecil. Kita ke bawah lagi, siapa tahu udah ada yang jatuh di bawah. Oke teman-teman, hari ini kayaknya jong nggak dapet karena udah keduluan ya, duluan orang-orang tadi yang ngulung durian atau cari durian juga. Oke, karena waktunya udah cukup sore ya, ini sekitar jam 6 kurang seperempat.
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang aja. Hari ini, Cong.